Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hadiah dari siapapun, namun dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, disertai doa untuk bangsa Indonesia. Hari ini, tepat tanggal 17 Agustus 2020 adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.